Ya, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati dinyatakan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri pada Rabu pagi. Pada pemeriksaan kali ini, keterangan istri Verdi Sambo itu akan dikonfrontasi dengan keterangan tersangka lainnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis yang tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu pagi. Arman Hanis mengatakan ia datang untuk mendampingi dan mengikuti proses pemeriksaan kliennya. Kepada wartawan yang berjanji akan memberi informasi seusai pemeriksaan Putri Chandrawati. Belum. Kondisi ibu dia bagaimana Pak? Baik, hari ini baik iya. Hari ini konfrontir. Siap untuk mengikuti? Iya, konfrontir. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya? Ya, artinya hari ini Ibu Putri siap untuk konfrontir ya. Sudah di dalam. Iya, saya masuk nih. Pukul berapa Pak datangnya? Saya belum tahu, saya telat ini. Ini udah jam berapa kan? Artinya ibu sudah menjalin pemeriksaan dalam atau belum? Masih belum. Ya. Bareskrim Polri hari ini kembali memeriksa Putri Chandrawati, istri mantan Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan hari ini adalah kelanjutan dari pemeriksaan yang digelar Jumat 26 Agustus. Putri Chandrawati dikabarkan akan segera ditahan setelah memberi keterangan kepada penyidik. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di gedung Bareskrim yang bersiap dengan laporannya. Teddy, bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini? Siapa saja yang mendampingi Putri Chandrawati? Selamat siang Taufik, betul hari ini Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Dan informasinya yang kami dapatkan bahwa hari ini pemeriksaan dilakukan terhadap Putri ini untuk mengkonfrontir informasi-informasi yang sudah didapatkan sebelumnya oleh pihak penyidik dengan informasi-informasi yang juga sudah diterima atau sudah digali oleh penyidik dengan beberapa tersangka lainnya. Ada beberapa orang memang yang informasinya ini akan dicocok atau digali lebih dalam informasi keterangan dari Putri Chandrawati sendiri dari pemeriksaannya beberapa waktu lalu dengan beberapa orang hari ini akan dicocokkan informasinya antara lain dengan Kuat Ma'ruf, salah satu tersangka juga ada Barada Eliezer dan juga Bribka Riki Rizal dan ada satu orang dari sipil yakni asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati bernama Susi. Terkait siapa saja yang menemani atau mendampingi Putri Chandra dalam pemeriksaan ini, kami sebenarnya Taufik belum mendapatkan informasi lebih detail, hanya saja ketika kuasa hukum dari Putri Chandra pagi tadi datang ke Bareskrim sekitar pukul 10 pagi diinformasikan bahwa Putri Chandrawati sudah berada di Bareskrim. Dan sampai saat ini sebenarnya kami juga belum menerima informasi resmi dari pihak kepolisian dalam hal ini dari pihak Kadiv Humas. Ini apakah Putri sudah datang atau belum, tapi kalau melihat apa yang pernah disampaikan beberapa waktu sebelumnya bahwa agenda pemeriksaan untuk mengkonfrontir informasi dari Putri ke tersangka lainnya akan dilakukan pada pukul 10 pagi tadi, Taufik. Itu artinya bisa saja pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Lalu apakah setelah pemeriksaan ini Putri Chandrawati akan langsung ditahan begitu? Ya, ini memang yang menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa Putri Chandra statusnya yang sudah sebagai tersangka belum juga ditahan. Tapi kalau melihat perjalanan penanganan kasus ini, kita lihat yang terakhir misalnya Taufik pada tanggal 26 Agustus Putri Chandrawati ini juga diperiksa keterangannya hampir selama 12 jam dengan 80 pertanyaan. Dan saat itu Putri Chandrawati juga tidak ditahan langsung. Alasannya karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, ini juga disampaikan oleh pihak dokter yang menangani kondisi kesehatan Putri Chandrawati itu. Itu mengapa sampai hari ini pihak kepolisian belum menahan Putri Chandrawati. Tapi Taufik, kita bisa lihat kemarin Putri Chandrawati datang hadir mengikuti reka adegan rekonstruksi di dua tempat, baik di rumah pribadinya di Jalan Saguling dan juga di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Di situ selama tujuh jam Putri Chandrawati ini terlihat mengikuti reka adegan di dua tempat kejadian perkara tersebut. Kalau kita lihat di layar kaca televisi tampak Putri dalam kondisi sehat dan ini yang kita akan tunggu hari ini setelah diperiksa apakah Putri Chandrawati ini akan ditahan langsung oleh pihak penyidik dan dalam hal ini tim sus, kita akan tunggu perkembangannya nanti. Taufik. Baik, terima kasih Teddy Zuhari melaporkan langsung dari Gedung Bareskrim Jakarta.
Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Berikut gambar animasi reka adegan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 yang dirilis oleh Divisi Humas Polri. Dan 4 ajudan serta sopir dari Saguling menuju rumah dinas Duren 3. FS menuju ke rumah dinas Duren 3. Senjata FS sempat terjatuh di depan rumah. FS masuk rumah dinas dengan memakai sarung tangan hitam. FS memanggil para ajudan dan sopir. FS marah kepada brigadirnya. FS menyuruh Barada E menembak Brigadir Y. FS menembak Brigadir Y dan menembak sejumlah titik untuk berpura-pura ada tembak-menembak. FS mengantar PC pulang.